Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zillaworld. Pagi ini aku ada vlog baru, hewan baru. Langsung aja, gak usah pakai lama. Tara, apa ini? Selamat datang di Zillaworld. Ini adalah sidat atau apa ya nama lainnya, sidat lah teman-teman. Sidat adalah sebangsa belut, tapi belut lebih besar dari belut. Oke, nah ini aku habis barusan COD-an. Tadi aku nggak sempat ngerekamnya teman-teman karena buru-buru, dan langsung ambil 100 ekor seperti yang tertulis di plastik ini. Ada 100 ekor sidat. Ini ada dua macam, sidat kebo sama sidat macan teman-teman, ada dua macam tapi acak ya teman-teman. Nah, ini aku langsung mau pelihara aja, kurang lebih nanti sampai 2 bulan ukurannya, katanya udah sampai 15 sampai 20-an cm, jadi aku langsung aja taruh di akuarium di situ. Nah teman-teman, ini kebetulan aku ada akuarium yang udah tidak terpakai, jadi kotor banget sini, tapi masih bagus ya, maksudnya nggak bocor. Sebenarnya ini aku mau pakai untuk melihara si sidat-sidat macan itu tadi, sidat-sidat kebu dan macan tadi itu. Oke, jadi ini aku mau bersihin dulu. Oke, nah ini teman-teman udah aku bersihin, dan akan aku langsung kasih air sini. Jangan di sini geng, nanti penuh nggak bisa ngangkatnya cuy. Udah aku bersihin, aku pindah dalam coy. Aduh, ini gabusnya di mana? Harusnya ada gabusnya di bawah. Oke teman-teman, ini setelah aku bersihin tadi akuariumnya, terus kalau nggak pakai ini bisa gampang pecah cuy. Gabus guys, gabus. Oke, lumayan lah ya untuk peredam. Jadi kalau akuarium itu dia kalau nggak pakai gabus bawahnya itu fungsinya adalah meredam berat airnya yang ada di atas di dalam akuarium ya. Kalau nggak pakai itu biasanya bisa gampang pecah, gampang retak, gampang bocor. Jadi ini aku pakai ini kurang lebih sama lah ya fungsinya, untuk meredam berat dari akuarium. Lagi pula nanti aku isinya juga nggak terlalu penuh teman-teman. Oke, kita langsung isi air aja dan masukin sidat-sidatnya ke dalam. Yuk. Nah, oke teman-teman, sambil ngisi air, jadi aku tadi sempat konsultasi. Jadi sempat cerita-cerita sama yang jual juga, yang sempat aku rekam lagi. Jadi si sidat ini waktu kecilnya dia tuh butuh yang namanya aerator teman-teman. Aerator itu adalah gelembung udara yang biasanya dipakai ini. Nanti aku pakai ini. Gelembung udara yang dipakai untuk oksigen ya. Jadi si sidat-sidat kecil ini dia butuh itu, kalau nggak bisa gampang mati teman-teman. Walaupun dari 100 ekor ini nanti nggak akan hidup semua, yang jelas akan terseleksi alam sendiri ya, ada yang beberapa yang mati mungkin, tapi aku mau coba ya pelihara, moga-moga bisa sampai gede. Dan makannya untuk sidat yang kecil banget itu, dia makannya tadi aku tanya itu adalah pelet PF1000 sama cacing sutra. Nah, dua macam itu untuk ngasih makan si sidat yang kecil banget ini. Nah, ini umurnya tadi aku tanya itu 3 minggu coy. Jadi bayangin aja nih, ukuran segini dia 3 minggu, itu kecil banget coy masian. 3 minggu aja segini coy, apalagi barusan lahir. Gimana barusan lahir ya? Dia menetas atau telur atau ini ya, nggak tahu, beranak atau bertelur, nggak tahu. Oke, aku isi dulu sampai kurang lebih separuh dari tinggi akuarium. Terus nanti aku kasih aerator teman-teman, wajib. Oke, ini aku mau langsung masukin aja aeratornya. Nih aeratornya seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan keluar udara dari sini. Select skin. Ya teman-teman, nih karena udah lumayan, lihat tingginya udah segini, dan aku putusin kayaknya udah segini aja, nggak terlalu banyak airnya. Dan yang nggak kalah pentingnya untuk pelihara sidat, tadi aku tanya-tanya juga, harus dikasih apa sih namanya, kayak tempat gua buatan buat dia sembunyi ya teman-teman. Jadi mungkin untuk mengurangi stres juga karena masih kecil-kecil, jadi aku langsung masukin aja nih pipa sebesar gaban. Nah oke, biar bisa dilihat aku taruh gini ya. Oke, aku matiin dulu airnya, terus aku masukin sidat-sidat kecilnya. Yuk. Oke, teman-teman, kita mulai untuk buka sidat 100 ekor sidat kecil. Oke. Wah, angel. Oke. Lucu cuy ini cuy. Katanya masnya tadi sih waktu ini beli ini bilangnya akuarium ukuran segini cukup untuk kecil-kecil segini. Nah nanti kalau udah agak besar baru udah katanya bisa dilepas ke kolam, semen teman-teman, biar cepet gede. Oke, aku penasaran banget sebenarnya wujud si siapa namanya sidat kecil ini kayak apa sih kalau di tangan. Coba aku mau coba ini ya, pegang sambil satu lah ya. Panggil ini tuh, kayak cacing cuy, kelihatan nggak di kamera tuh, lihat. Hehehe, jatuh. Oke, langsung aja masukin sini. Hih, renang langsung guys, langsung aja. Kalau hitung satu-satu terlalu lama guys, jadi langsung aja aku suntakkan semuanya. Lihat ya, wih gila, 100 ekor sidat. Masih ada yang nyangkut. Tuh, masih ada yang nyangkut lagi. Cilik banget soalnya. Aduh, masih ada yang nyangkut lagi. Sip, kosong. Oke, mantap. 100 ekor sudah dirilis ke sini. Sudah 100 ekor di sini, jadi kayak nggak kelihatan ya. Kecil banget soalnya. Oke, teman-teman. Nah ini karena akuariumnya bekas, jadi ya ada kayak kotoran-kotorannya ya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kelihatan tuh sidat-sidatnya. Terlihat kecil banget. Wih, aerator nyala, mantap. Terus sidat-sidatnya juga sepertinya seneng ya. Oh, pada sembunyi di bawah situ cuy, pada di bawah pipa. Terlihat, wih, kecil banget nih, umur 3 mingguan segini. Nanti kita lihat perkembangannya dalam 2 bulan udah sebesar apa teman-teman. Dan untuk pakannya nanti sore katanya baru bisa dikasih makan, karena mungkin habis makan ya. Wih, kecil banget kayak cacing. Kalau dilihat dari atas gak begitu kelihatan sih ya. Iya kayak gitulah. Tuh, lihat tuh, renang-renang pada di bawah situ. Oke. Mantap sekali. Oke teman-teman, gitu dulu vlog kali ini. Besok kita akan update lagi perkembangan si sidat dalam 2 bulan, 3 bulan mungkin udah besar dan siap dilepasin ke kolam semen ya teman-teman. Jadi tunggu aja sampai besok 1 bulan 2 bulan lagi. Dan untuk pakannya nanti aku juga akan update di story Instagram zillaworld.id. Jadi buat kalian yang belum follow, langsung follow aja zillaworld.id teman-teman Instagramnya. Oke, gitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau sidat lainnya. Dadah.